rahasia tersembunyi. Inilah yang dilakukan kucing dan kekuatan gaib mereka saat kita tidur. Kucing, selain sebagai hewan peliharaan yang lucu, juga dianggap memiliki daya magis dan kesakralan tertentu di Indonesia. Bagi sebagian besar umat Muslim, kucing dipercaya sebagai hewan kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad terbangun saat mendengar suara azan. Namun, ketika hendak mendirikan sholat, Nabi Muhammad menemukan kucing kesayangannya, Mu'iza, tidur dengan beralaskan jubah beliau. Namun, Nabi Muhammad tidak mengusir Mu'iza, melainkan memotong sebagian jubahnya agar tidak mengganggu tidur kucing tersebut. Ternyata, memelihara kucing memiliki beberapa rahasia yang mungkin banyak belum kita ketahui, terutama dari sudut pandang spiritual. Berikut ini adalah rahasia daya gaib yang dilakukan kucing saat kita tidur. 1. Menyerap energi negatif. Saat kita tertidur, kucing menyerap energi negatif ataupun stres yang keluar dari tubuh kita. Ketika kucing tersebut tidur, maka tubuhnya akan melepas energi negatif tersebut untuk dinetralisir ke alam bebas. Namun, ketika energi yang diserap kucing tersebut berasal dari energi stres atau beban mental kita yang terlalu berat, kucing akan butuh waktu untuk melepaskannya ke alam. Satu ekor kucing dapat menyerap energi negatif dari beberapa orang. Namun, lebih baik jika kita memelihara lebih dari satu kucing agar energi negatif tersebut tidak overpower dan dapat dibagi sama rata. Energi tersebut akan disimpan sementara dalam bentuk lemak di tubuhnya. 2. Melindungi dari gangguan roh jahat. Kucing mendapatkan predikatnya sebagai hewan yang dapat mengusir roh jahat di belahan dunia manapun. Kucing sangat peka terhadap kehadiran energi-energi lain selain energi dari tuannya dan penghuni rumah yang lain. Jika Anda melihat kucing peliharaan Anda di malam hari sedang dalam mode waspada, padahal di depannya tidak ada apapun yang terlihat, bisa jadi dia sedang mengusir roh jahat yang akan mengganggu ketenangan malam Anda. Selain itu, ketika ada serangan santet atau guna-guna di rumah orang yang memelihara kucing, maka kucing tersebutlah yang akan mengalami dampaknya, karena energi negatif tersebut akan masuk dan terserap ke dalam tubuh kucing. Ketika Anda menemukan kucing peliharaan yang tiba-tiba sakit atau bahkan mati tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan dia telah menyelamatkan Anda sekeluarga. 3. Mendatangkan rezeki. Kucing dipercaya membawa karma. Kedatangan kucing yang datang kepada kita tanpa sebab yang jelas bisa jadi adalah hasil dari karma baik yang telah kita lakukan di masa lampau dalam bentuk rezeki yang lain. 4. Melindungi dari ancaman fisik. Kucing dengan kepekaan yang tinggi juga mampu menilai karakter seseorang. Mereka dapat membaca energi dari seseorang dan memberitahu kita apakah orang tersebut baik atau buruk. Ini bisa sangat berguna jika kita memiliki tamu yang datang ke rumah kita dan kucing kita mulai bertindak aneh atau merasa tidak nyaman di sekitar orang tersebut.
5. Meredakan stres dan kecemasan kita. Bahkan hanya dengan melihat kucing yang sedang tidur atau mengelus bulunya dapat membuat kita merasa lebih tenang dan rileks. Hal ini dikarenakan saat kita menyentuh atau berada dekat dengan kucing, tubuh kita akan melepaskan hormon oksitosin yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa bahagia. Jangan lupa untuk memberi makan yang sehat, memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal kucing, serta memberikan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan kucing kita. Demikianlah beberapa rahasia daya gaib dan kekuatan kucing yang dilakukan saat kita tidur. Selain sebagai hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan, kucing juga memiliki banyak kemampuan luar biasa yang dapat membantu dan melindungi kita. Jadi, jangan lupa untuk merawat dan menyayangi kucing kita dengan baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.